Hai, assalamualaikum. Hari ni Kak Ana nak tunjuk pokok ceri Barbados. Hari ni kita ada dekat kebun. Bukan kebun apa pun, sikit-sikit je. Okey. Jom kita tengok ceri Barbados. Ini dia pokok ceri Barbados. Pokok dia rendang aja. Tu yang dahan besar tu pokok ramunggai. Ha, ni pokok munggai. Pokok munggai dah kacau dia dah. Nanti kita kena buang dah ni. Ha, ni. Ni ceri Barbados. Pokok dia. Tu buah dia. Ada setengah orang pokok dia tinggi. Tapi saya punya pokok ni rendah aja lah. Kemarin dah kutip dah buat jus kan. Ha, tu dia. Ha, ni kita kutip lagi sikit lah. Tu ceri Barbados. Ceri Barbados. Kita rebus dulu. Kita try buat jam lah. Kita tunggu dia mendidih. Kita asingkan biji dia kan. Ha, kita tunggu. Okay. Kita tengok. Ya. Kalau sesuai buat jus, kita buat jus. Okay. Kalau tak sesuai buat jus, kita buat jam. Ha. Sayang buahnya banyak masak merah. Jadi kita cubalah ya. Kalau sedap buat jus, kita main minum saja. Okey, kita kena tapis lah ya. Lepas kita masak dia tadi, kita tapis ni dengan penapis nyok ni. Okey, kita tapis, kita sejatkan dia gitu. Lepas tu kita nak ni, kita tambah lah air kan. Tak apa, kita tambah. Sambil kita tekan-tekan ya. Kita buatlah sampai dia bersih. Sampai dia itulah, sampai dia dah tak boleh nak ambil dah benda-benda yang lekat-lekat atasnya. Okey. Okey, tengok dah bersih dia kan, umpulo dia pun dah apa? Macam tu dah. Okey, ini air dia yang kita dapat. Kita nak masakkan balik nak bubur gula ya. Cantik color dia kan. Ha. Dia. Mari kita didihkan dia dulu. Okey, dia dah mendidih tu kan. Ha. Okey, di dalam tu pun dah meruap gitu. Okey, tu kat nombor daun pandan tu nak bagi wangi. Ha. Okey. Ha. Nampak. Kita tunggu dia sekejap lagi, kita bubur gula ya. Okey. Macam ni kita dah beli bubur gula. Gula ni ikut manis ya. Okey, Kak Noh buat 2 cawan. Ya, sebab nanti nak minum dengan ais kan, bagilah dia manis sikit kan. Okey. Kacau sampai gula dia larut, betul-betul larut. Ya. Kemudian kita tutup api, sejukkanlah. Nanti nak minum bolehlah, kita bubur aja, ketuk ais. Ha, macam tu kan. Okey. Okey. Jom minum. Assalamualaikum. Terima kasih ya kerana sudi singgah di channel What With Kak Noh. Jangan lupa ya, subscribe, like dan tekan butang loceng.